ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Itulah penegasan eksponen masyarakat Desa Pikat Kecamatan Dawan Klungkung saat menyampaikan kebulatan tekadnya mendukung dan akan memenangkan paslon Koster Aceh di Pilgub Bali dan paslon Bagia di Pilkada Klungkung tahun 2018. Tatap muka ratusan warga Desa Pikat Dawan di Balai Sarwaguna Desa Pekraman Pangi dengan calon gubernur Bali Wayan Koster dan paslon bupati dan wakil bupati Klungkung Cok Bagus Oke Ketut Mandia atau Paket Bagia berlangsung semarak. Cagup Koster dan Paket Bagia bahkan disambut meriah warga dengan diringi tabuh Balai Ganjur. Di Balai Sarwaguna Desa Pekraman Pangi, Cagup Koster langsung disambut artis pop Bali Rai Penny dengan lagu Satu Jalur. Paslon Koster Aceh selama ini dikenal sangat apresiatif dan responsif terhadap berbagai aspirasi masyarakat Bali. Program pembangunan dan visi-misi Koster Aceh juga dinilai realistis dan masuk akal untuk diwujud nyatakan bagi kesejahteraan masyarakat. Hal itulah yang kemudian menjadi alasan eksponen masyarakat Desa Pikat untuk berada dalam satu rampak barisan satu jalur. Kami, eksponen masyarakat Desa Pikat, Seberang Dawan, Kabupaten Klungkung, dengan ini menyatakan sikap dengan tulus ikhlas untuk mendukung memenangkan pasangan calon Dr. Insinyur Wayan Koster MM dan Dr. Insinyur Cok Oke Arde Ardane Sukawardi MSI dalam pemilihan Gubernur Bali tahun 2018 dan pasangan calon Jokode Bagus Oke dan Iketut Mandir dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung tahun 2018. Kebulatan tekad eksponen masyarakat Desa Pikat ditegaskan lagi dengan kesiapan warga untuk mencoblos nomor urut 1 Koster Aceh di Pilgub Bali dan Paket Bagia di Pilkada Klungkung. Cagup Koster dan Paket Bagia menyampaikan terima kasih atas dukungan dari masyarakat Desa Pikat. Dengan komitmen satu jalur, Cagup Koster bertekad akan mempercepat pembangunan Bali dalam satu jalur kepemimpinan di pusat, provinsi, dan kabupaten. Dalam konteks mengisi pembangunan Bali yang dikembangkan sesuai dengan potensi masing-masing wilayah kabupaten kota, maka di tangan Koster Aceh, arah kebijakan pembangunan harus memastikan adanya keseimbangan, keadilan, dan pemerataan pembangunan di wilayah Bali. Satu jalur, salam satu jalur, jawabnya mantap jiwa. Kalau Titiang bilang Koster Aceh, jawabnya menang, menang, menang. Dicepok Tiang orang Koster Aceh, jawabnya Gubernur Bali. Ani Ngepat, Bagia, jawabnya menang, Bupati Luku. Lagi, siap? Salam satu jalur. Koster Aceh. Koster Aceh. Bagia. Tepuk tangan. Sukses. Astagfirullah. Humas PD